bagus kalau sudah di posisi 87. Saya memperlambat kecepatannya. Oke, siapkan. Kuncinya di perekoran. Bentar, betul, betul. Biasanya pada malam minggu, muda-mudi sering melakukan balap liar. Dan kali ini saya akan berpatroli melingkari daerah Kembangan, terutama di wilayah CNI. Ring road, tarik kabel, masih berlangsung atau sudah bubar? Kalau mau lomba, Dan. Udah sepi, Dan. Monitor, monitor. Saya merapat, kita merapat ke tengah aja, ke tengah. Memang biasanya mereka mempunyai informan-informan ketika petugas sedang melaksanakan patroli. Hasil kawasan tersebut memang sudah kosong. Pak Agus, Pak Eko, Pak Eko. Merapat, Pak Eko. Iya, dilaporkan. Biasanya habis ini mereka di jalan baru. Dikarenakan di kawasan CNI sudah dirasa aman, kami bergerak dan melanjutkan patroli skala sedang ke wilayah Taman Aries. Sementara situasinya sudah mulai menyepi. Di monitor, kemudian. Monitor, patroli tetap dilanjut. Nyisiran. Dan nanti dilaporkan kembali, Pak Mo. Di monitor. Di taman ya, Pak Gus? Patroli sekolah sedang ada dilanjutkan. Bersih juga, bersih dan bersih. Ya, luar biasa. Sesampainya kami di Taman Aries, ternyata kawasan tersebut juga cukup kondusif dan kami tidak menemukan hal-hal yang kami curigai. Tutup kendaraan. Enggak, pengecekan aja, pengecekan. Kemarin tuh ada tawuran di sini, Pak Gus. Tawuran. Dan melihat kondisi tersebut, kami melanjutkan patroli di wilayah Joglo Raya. Tiba-tiba ketika kami memasuki Jalan Raya Joglo, kami menemukan sebuah mobil yang kami curigakan menepi di pinggir jalan yang memberikan tanda lampu sen sebelah kiri. Bagus, coba periksa depan belakang, bagus. Malam. Mau kemana, Mas? Saya mau pulang. Coba boleh saya pulang, Mas, ya? Tunggu, tunggu. Bentar, bentar. Coba turun berdua, coba. Celananya kamu kemana-mana, tuh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini jalan, Mbak. Jalan raya ini, Mbak. Masya Allah. Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata kami menemukan sepasang muda-mudi yang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil. Identitas kamu? Mana orang kamu? KTP kamu mana? Mana KTP ya, Pak? Asusila di jalan raya. Saya tidak habis pikir dengan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tersebut. Selain perbuatannya tidak wajar, perbuatannya dilakukan di tempat umum yang ramai lalu-lalang orang. Kamu melakukan kayak gitu di sini? Seperti kawinin, ada orang tua ceweknya dipanggil. Hah? Kok nggak bertanggung jawab? Oh, kamu nggak berani ketemu orang tua ceweknya kalau berani begitu? Nggak, ya, ya. Orang tuanya panggil ya, biar tahu perbuatan kamu berdua itu. Maaf banget, saya nggak lagi deh. Mendingan biar cepet merit ya, mau lihat saya. Itu apa tuh merah itu? Nggak tahu, Pak. Hah? Abis dicium? Perasaannya nggak hilang. Saya aja yang tanggung jawab, Pak. Dia aja. Ya, orang tuanya, dia. Orang tuanya, ya, Pak. Hubungi orang tuanya, Pak, Dek. Hubungi orang tuanya. Tolong, Pak. Pak, beneran, Pak. Gila. Di mana? Pak, biar saya. Pak, Dek. Pak, Dek. Diperiksa yang lainnya. Periksa mobilnya. Pak, saya mohon banget, Pak. Periksa yang mobilnya. Periksa mobilnya, Pak, Dek. Bawa senter kan? Dekat polisi di sini, sini. Pak, mohon maaf, Pak. Terus letingin dulu itu. Ya. Ya, saya ngaku salah, Pak, tapi tolong, Pak, saya aja, Pak, jangan sampai orang tua.
Tolong Pak. Periksa ada apanya di situ. Sering nggak mau ngelakuin hubungannya? Ya. Sering kayak begini? Enggak, Pak. Kamu siapanya dia? Hah? Siapanya dia? Pacar. Pak, maaf Pak. Aduh. Hah? Bener Pak. Saya aja yang tanggung jawab deh. Jangan sampai ke orang tua dia. Jadi saya nggak apa-apa deh. Kamu siapanya dia? Istri, Pak. Istri? Pacar. Kenapa? Dampingin ya. Barangkali takutnya ada yang ini. Kamu nanti nyangkain saya ini lagi. Ya. Sekarang gini, kamu ikut saya ke kantor. Pak Ade, Pak Heri apa Pak Ade? Pak Heri. Bawa ini mobil. 106 Timur 1, monitor 106 Timur 1. Kamu mau ikut mobil saya? Mobil yang depan. Setelah kami melakukan pemeriksaan, selanjutnya kami memutuskan untuk membawa pasang muda-mudi ini ke komando untuk melakukan proses lebih lanjut. Pangkus, pangkus, KTP. Ayo ikut. Kamu tinggal di mana? Di Puri. Kamu sering ya kayak begini ya? Hah? Sepertinya kok kayak kamu sering di situ, sudah terbiasa. Ada tempat gelap, ya, mojok, tidak semestinya. Iya Pak, itu ya salah emang. Mana tadi itunya? KTP. Bagus. Makasih. Murah meriah gitu maksudnya? Enggak lah Pak. Habis ini kamu pertanggungjawabkan nih. Seharusnya kita belum bisa tanggung jawab sendiri, kita bukan anak 17 tahun lagi kan. Udah 20 tahun. Iya. Saya sih tanggung jawab Bapak, itu maksudnya nggak perlu pakai itu nih, orang tua. Kami membawa persoalan ini ke unit reskrim untuk penanganan lebih lanjut.